Negara. Dalam rangka memperingati HUT ke-50 Korpri, juga untuk meramaikan Pasar Bauntung, Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru menyelenggarakan acara Semarak Bauntung 2021. Kegiatan tersebut meliputi senam kesegaran jasmani, penanaman pohon, dan cek kesehatan gratis. Karena dihadiri Bapak Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Haji Said Abdullah, beserta Forkopimda Kota Banjarbaru, seluruh asisten, seluruh staf ahli, seluruh kepala SKPD, camat dan lurah sekota Banjarbaru. Adapun rangkaiannya pada hari ini adalah yang pertama kita sudah senam pagi bersama, yang kedua kita menanam pohon, setelah ini ada kegiatan syukuran, nanti mohon izin ke Pak Sekda dan yang lain, Forkopimda untuk memotong pohon kita, sebagai bentuk syukur kita. Mudah-mudahan pasar ini sesuai dengan namanya menjadi Bauntung Plus, Pak. Mengajak kepada semua pegawai PNS untuk hadir ke sini, berbelanja di sini. Jadi di rangkaian juga dengan kegiatan senam pagi, penanaman pohon, dan pelayanan kesehatan. Ya, harapannya setelah ini masyarakat Banjarbaru banyak yang belanja ke pasar tradisional. Kegiatan diakhiri dengan bersama-sama berbelanja di Pasar Bauntung. Dengan konsep pasar tradisional modern, Pasar Bauntung ini sangat bersih dan nyaman. Ayo berbelanja ke Pasar Bauntung Banjarbaru. Banjarbaru juara. Banjarbaru juara.